بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأنصاره إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن والصعب إذا شئت سهلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا رب العالمين Puan-puan, puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, Alhamdulillah. Pertama-tamanya syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala yang dengan taufik dan inayahnya dapat pada tengah hari ini kita bertemu bagi meneruskan pengajian kita. Semoga pertemuan dan pengajian kita pada kali ini diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Insyaallah pada kali ini kita akan menyambung lagi perbincangan kita. Cumanya saya suka nak menarik perhatian muslimin dan muslimat kepada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa suffidat asyayatin rawahu al-Bukhari wa Muslim. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila masuknya bulan Ramadan, tibanya bulan Ramadan, dibuka pintu-pintu syurga dan ditutup pintu-pintu neraka dan diikat ataupun dibelenggu syaitan-syaitan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut tentang bagaimana kelebihan Ramadan. Pertama sekali, Ramadan dikaitkan dengan dibuka pintu syurga. Syurga dan neraka telah pun dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ia juga merupakan makhluk yang tidak akan dibinasakan bila berlakunya hari kiamat. Dan ada beberapa makhluk yang tidak binasa apabila berlakunya kiamat, antaranya syurga dan neraka. Allah tidak akan membinasakan syurga dan neraka, kemudian diciptakan semula syurga dan neraka. Sama juga Lauh Mahfuz, papan catatan segala perbuatan dan amalan yang berlaku kepada manusia sejak daripada azali lagi. Dan begitu juga tidak dibinasakan Allah ialah kalamullah, yakni Al-Quranul Karim, yakni ayat-ayat Al-Quran. Sebab itu pada berlakunya hari kiamat, sebelum berlakunya hari kiamat, ayat-ayat Al-Quran akan diangkat, dihilangkan oleh Allah, dengan makna Allah pelihara Al-Quran.
Sebab Al-Quran itu ialah kalamullah, perkataan Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat mulia. Maka dia tidak akan binasa. Sebab itu diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan begitu juga ruh para anbiya tidak binasa. Ruh juga makhluk. Ruh juga makhluk, tetapi Allah tidak binasakan ruh para anbiya dan para syuhada. Orang-orang yang mati syahid, yang berperang di jalan Allah, dan di mata yang dibunuh mati di jalan Allah syahid pun ianya dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga arasy. Arasy antaranya yang tidak dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi antaranya kita nak sebut syurga dan neraka telah pun dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bila mana disebut tentang dibuka pintu-pintu syurga ini, menunjukkan bagaimana pintu-pintu kebaikan dibuka di bulan Ramadan. Segala kebaikan adalah bulan Ramadan. Pintu-pintu rahmat, pintu-pintu keberkatan, pintu-pintu keampunan, pintu-pintu kelebihan, semuanya adalah bulan Ramadan. Dan ditutup pula pintu-pintu neraka, yani pintu-pintu kejahatan, pintu-pintu maksiat, pintu-pintu iaitu kemurkaan dan sebagainya, itu ditutup dalam bulan Ramadan. Jadi inilah kelebihan Ramadan. Kelebihan bulan Ramadan. Itu sebab sepatutnya bulan Ramadan ni, kalau kita faham hadis ini, sepatutnya pusat-pusat maksiat ditutup dalam bulan Ramadan. Kan? Pusat-pusat hiburan, pusat-pusat perjudian, sebulan tutup sekejap, cuti lah kan. Lepas itu 11 bulan lagi operasi dah balik kan. Sepatutnya paling tidak pun, kalau tidak pun nak tutup semua sekali sekaligus, paling tidak pun bulan Ramadan tutup lah kan. Bahkan pernah di satu tahun dulu lah, lama dah juga, di Kampuchea kan, Perdana Menterinya Hun Sen telah menutup pusat-pusat hiburan dalam bulan Ramadan untuk menghormati bulan Ramadan. Pusat-pusat hiburan ditutup. Tengok, itu Perdana Menteri bukan Islam tu. Hun Sen nama dia. Bukan Hussein. Hussein ni orang bukan Islam. Tapi dia nak meraihkan Ramadan, maka ditutup pintu-pintu ataupun pusat-pusat pusat-pusat maksiat dalam bulan Ramadan. Itu Hun Sen. Bahkan saya difahamkan juga dalam sukan Olimpik akan datang ni, tandas-tandas dibuat tanpa menghadap ke arah kiblat. Sebab dia berlaku dalam bulan Ramadan juga kan, Olimpik ni tak lama lah. Jadi sebab itu tandas-tandas pun dibuat tanpa arah ke kiblat. Itu bagus. Dan memang pun kalau kita lihat kan, sebaik-baiknya kita bila buat tandas rumah ke apatah lagi masjid, dibuat tanpa menghadap atau membelakangkan kiblat. Kalau sekiranya di luar kan, kalau di luar tanpa ada tabir ataupun tanpa ada sebarang dinding, bila menghadap ke arah kiblat, hukumnya haram. Menghadap kiblat ataupun membelakangkan kiblat, hukumnya haram ketika buang air. Kan? Sebenarnya walaupun ada yang menyatakan makruh kan, ada menyatakan makruh, ada juga yang menyatakan haram, tapi kita nak keluar daripada khilaf. Kalaupun sekali dia makruh, maka seeloknya dielakkanlah kan, dielakkan. Dielakkan maknanya sebab makruh ni dibenci. Perkataan makruh tu makna dibenci, kariha tu makna benci, makruh dibenci. Adapun bila ada dinding, tak apa. Bila ada dinding, okey, tidak ada hukum di situ. Tapi untuk lebih warak, maknanya, walaupun maknanya hukum tidaklah maknanya haram dan makruh, tetapi lebih eloklah, eloknya tidak menghadap ke arah kiblat ketika buang air itu. Dalam tandas kita tu kan, kita buat tanpa menghadap ke arah kiblat ataupun belakang kiblat, untuk memuliakan kiblat.
Kan, untuk memulihkan kiblat kita tidak itu. Itu dia punya inilah. Baik. Kemudian yang ketiganya dibelenggu syaitan-syaitan. Soalnya kalau kita lihat dalam soal ini ada juga dalam bulan Ramadan ni yang menjadi tanda tanyanya. Ada juga syaitan yang mengganggu manusia, yang merasuk manusia. Dan memang ada. Di mana kalau kita melihat kepada kata-kata yang disebut oleh Abu Hatim dan Ibn Hibban dan lain-lain daripada kalangan mereka berdua menyatakan, dia kata apa? Dia kata dalam bulan Ramadan ini syaitan itu lemah. Yang dimaksudkan dengan dibelenggu syaitan bermaksud qillatu dhafihim, kurangnya ataupun lemahnya mereka dalam bulan Ramadan dibandingkan dalam bulan-bulan yang lain. Bukan kata bila diikat dia belenggu, syaitan tidak boleh merasuk manusia. Ada yang kena rasuk lagi dalam bulan Ramadan. Ada yang masih kena gangguan lagi dalam bulan Ramadan. Masih ada. Tetapi ulama macam mana pun, mereka lemah di dalam bulan Ramadan dibandingkan dalam bulan-bulan yang lain. Itu sebablah kita lihat di bulan Ramadan ni boleh kata orang ramai beribadah dibandingkan dalam bulan-bulan yang lain. Semangat ibadah tu ada dalam bulan Ramadan. Orang yang tak sembahyang di bulan lain, dia di bulan Ramadan dia sembahyang. Ada. Ramadan dia sembahyang. Kan? Orang yang tak baca Quran di bulan lain tapi bulan Ramadan dia baca Quran. Kan? Mungkin dalam bulan Ramadan dia tak buat maksiat. Kan? Dia tinggalkan maksiat di bulan Ramadan tapi menjelang Syawal kembali balik. Begitu. Jadi maknanya boleh kita katakan bagaimana kebanyakan manusia bulan Ramadan ni dia beribadah, dia semangat untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Antara sebabnya ialah kerana syaitan itu lemah. Walaupun dia juga boleh mengganggu manusia. Syaitan itu, mana syaitan yang kita sebut dulu ialah jin yang jahat. Jin yang kafir namanya syaitan. Yang baik, yang beriman tidak diikat. Sebab apa? Sebab jin juga mukallaf. Maknanya, manusia sembahyang, mereka juga sembahyang. Manusia kita ni berpuasa di bulan Ramadan, mereka juga berpuasa di bulan Ramadan. Jin Islam dia berpuasa. Mereka mengeluarkan zakat. Mereka juga ada harta, ada jual beli di kalangan mereka. Mereka ada penghidupan, cara hidup mereka yang kita tak tahu macam mana. Sebagaimanalah cara hidup haiwan, binatang kita tak tahu. Di kalangan mereka, sesama mereka ada penghidupan mereka. Dan bahkan mereka bertasbih lagi. Dan di mana Allah kata tidak ada di kalangan sesuatu pun melainkan mereka itu bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kamu tidak memahami akan tasbih-tasbih mereka. Kita tak faham. Bagaimana mereka bertasbih kita tak tahu. Ini Allah yang tahu. Tapi Allah kata tidak ada sesuatu pun di alam ini, di dunia ini, sama ada di langit ataupun di bumi, mereka itu bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Haiwan, tumbuh-tumbuhan, batu, kayu, air, api, semualah. Itu yang Allah kata subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Telah bertasbihlah apa yang ada di bertasbih kepada Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Bertasbih. Tapi kita tak tahu cara macam mana mereka bertasbih. Itu je. Tapi Allah sebut itu. Termasuk juga jin mukallaf lagi lah. Dan jin dan manusia adalah dua makhluk yang mukallaf. Adapun haiwan bukan mukallaf. Mereka bertasbih dan mereka tidak mukallaf. Mereka tak ada pahala dan dosa. Itu sebab haiwan nanti mereka juga akan dibangkitkan di hari kiamat nanti. Di hari akhir esok mereka akan dibangkitkan. Di mana
bila ada haiwan yang menzalimi haiwan lain, umpamanya kan, satu seekor kambing ditanduk kambing lain. Di hari akhirat esok, kambing yang kena tanduk tu akan tanduk balik kambing yang menanduk dia. Kisos. Itu balasan dia. Kemudian, lepas daripada habis, kan, mana kata di kalangan haiwan ada yang melakukan kezaliman tu, akan dihukum begitu, hukuman kisos tadi, lepas daripada itu mereka akan menjadi tanah. Haiwan tu akan jadi tanah. Makna kata mereka tidak masuk syurga dan mereka tidak masuk neraka. Itu dia haiwan. Yang masuk syurga dan neraka hanya dua golongan. Iaitu manusia atau dan juga jin. Dan jin dan manusia sama ada masuk neraka, masuk syurga. Itu sebab Allah kata, وَلَقَدْ ذَرَقْنَا لِجَهَنَّمَا كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبُ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَمِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. Dan sesungguhnya kami telah sediakan bagi isi neraka jahanam kebanyakan jin dan manusia. Kenapa mereka menjadi penghuni neraka jahanam, isi neraka jahanam? Kerana bagi mereka itu hati, akal, pemikiran, tapi mereka tidak mahu memahami akan ayat-ayat Allah. Dan bagi mereka itu penglihatan tetapi tidak melihat akan tanda-tanda kebesaran Allah. Dan bagi mereka itu pendengaran tetapi mereka tidak mendengar akan peringatan dan amaran Allah. Lalu mereka itu Allah sifatkan ulaika kal an'am. Mereka itu seperti binatang ternakan. Bahkan lebih sesat daripada binatang ternakan. Binatang tak ada akal, padan dia ada sesat. Manusia, jin ada akal, sesat juga. Maksudnya apa? Lebih sesat daripada haiwan ternakan. Nampak tak? Tak guna langsung. Jin manusia ni kalau dia sesat, dia tak ada guna. Haiwan boleh juga kita sembelih makan, adalah juga guna dia. Manusia mana ada kena sembelih pun tak boleh makan, kan? Tak ada gunanya manusia ni. Hak jenis hak yang tak erat, yang tak guna hati, penglihatan dan pendengaran ni, Allah sifatkan mereka itu sesat, lebih sesat daripada binatang ternakan. Dan mereka itulah orang-orang yang lalai. Nah, jadi sebab itulah kita balik semula bahawa di kalangan jin juga ada yang yang betul, yang beriman, mereka tidak akan diikat. Mereka kena berpuasa di bulan Ramadan. Kemudian juga mereka mesti mengeluarkan zakat bila dah yang kaya di kalangan mereka pergi menunaikan haji. Haji bila musim haji bukan setakat manusia saja buat, jin juga. Itu sebab di masjid bukan setakat manusia saja yang sembahyang, jin juga sembahyang. Mungkin jin lebih ramai daripada manusia di masjid. Kan? Kita tak nampak je. Kan? Kita tak nampak jin tu. Itu sebab dia malam-malam dia tahu. Itu kalau saya berubat di masjid airport, kan, dia ada jin tu, ada orang tu, dia kena gangguan jin lah. Dia kata, ramai lah dalam masjid tu, kata dia. Sembayang, kata dia. Mana ada siapa, kan? Kan? Dia nampak orang ramai sembayang, kata dia. Jin dia tu, sembayang. Itu sebab jangan kita tidur tempat sembayang dia. Kan? Kita masuk tidur dekat mihrab tu. Dia angkat kita masuk kolah nanti. Jangan main. Kan? Dia nak semayang kita. Tempat semayang dia. Dan kita pergi tidur. Pasal apa? Tidur kat luar sikit. Kan? Dia tidur tempat semayang tu. Nanti kena angkat. Sebab dia nak semayang. Dia angkat kita tu. Biasalah dia kuat. Kan? Dia kuat. Dia boleh angkat kita. Baik. Jadi dengan seperti ini maksudkan dengan lemahnya, dengan dibelenggu syaitan itu dengan makna dilemahkan syaitan. Syaitan lemah. Itu sebab kita juga, kita nak melemahkan syaitan itu. Itu sebab juga Ramadan ni kenapa syaitan lemah? Antaranya sebab manusia ramai beribadat. Sebab bila mana manusia ramai beribadat akan melemahkan mereka. Macam kita lah. Kalau kita banyak melakukan ketaatan kepada Allah, kita akan semakin kuat.
syaitan akan semakin lemah. Dan setiap kita ada qarin. Kita dah sebut dah dulu, kan? Setiap kita ada qarin. Qarin kita akan kuat bila mana kita kurang beribadat. Tapi bila kita bila mana kita kuat beribadat, qarin kita akan menjadi lemah. Dia lemah bila kita banyak baca Quran, zikrullah, sembahyang, kan? Melakukan ketaatan kepada Allah, kan? Makna kata menyebabkan kita menjadi kuat spiritual kita. Itu sebab mereka akan rasa takut. Sebenarnya jin juga ataupun syaitan juga takut dengan manusia. Sebagaimana manusia takut dengan syaitan. Sama-sama takut. Sebenarnya. Tapi nampak macam kita lebih takut dekat dia. Itu yang dia lebih berani pula dah, kan? Dia macam pencuri perompak. Dia pun takut juga tu. Kita pun takut kepada pencuri. Pencuri pun takut kat kita. Jangan salahkan dia nak mencuri tu. Berdebar-debar juga tu. Kan? Boleh kita nak kena tangkap nanti. Dia pun takut juga. Pencuri perompak pun. Sebagaimana kita pun takut kepada pencuri dan perompak. Sama juga mereka. Sama juga syaitan itu. Itu sebab kita kena berani. Dan bila makna berani kita tu dengan apa? Dengan ilmu dan juga amalan. Itulah yang akan menakutkan mereka. Akan melemahkan mereka. Sebagaimana Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, di mana syaitan cukup takut dengan Umar. Kenapa? Umar kuat. Dia konsisten. Dia memang seorang yang sangat yang ada prinsip dalam menegakkan Islam. Yang hak itu hak, yang batil itu batil. Dia tak makan rasuahnya, kan? Ini Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Dengan sebab itu syaitan bila mana tengok Umar saja, dia akan berpaling pergi jalan lain. Umar selalu satu jalan, maka syaitan tak sanggup untuk berhadapan dengan Umar. Umar bukan nampak syaitan, tapi syaitan yang nampak Umar itu, dia merasa gerun. Itu yang dia cabut lari itu. Itu dia sebenarnya. Sebab apa? Sebab kehebatan ilmu dan amalan yang ada pada Umar radhiyallahu anhu. Itu sebab kita nak. Ini yang dikatakan pendinding kita. Kan? Pelindung kita adalah amalan kita. Dan siapa yang memberikan pelindungan? Allah Ta'ala. Kan? Bila mana kita beribadat, Allah kasih kepada kita. Allah sayang kepada kita. Bila kita Allah sayang kepada kita, dah tentulah Allah akan lindungi kita. Allah akan pelihara kita. Nampak? Ini dia sebenarnya yang kita kena melihat begitu. Jadi, itu maknanya syaitan itu dia akan tetap juga mengganggu. Tetapi walau macam mana pun dia semakin lemah di bulan Ramadan. Ramadan dia lemah. Cuma untuk kita mengelak daripada syaitan ini juga tuan-tuan, puan-puan. Pertama sekali hendaklah kita berhati-hati dan berjaga-jaga dan tahu tentang amalan-amalan syaitan. Salah satu daripada amalan syaitan yang dilakukan di bulan Ramadan apa dia? Pemborosan. Pembaziran. Ini pun satu hal juga. Kan? Beli juadah berbuka sampai berlebih-lebihan. Boleh pergi bazar Ramadan, boleh. Tapi kita beli apa yang kita nak makan. Yang kita beli mengikut nafsu kita. Ini pun satu hal juga ni. Amalan kita bazar Ramadan nanti tengoklah. Penuh tu. Memang penuh bazar Ramadan. Kita pergi tu semua kita tengok nak makan. Nak beli belakang. Apa yang nak beli. Kuih apa yang tak ada. Ramadan ni tu. Patut Ramadan ni bulan untuk kita berjimat berbelanja. Jimat berbelanja sepatutnya. Tapi nampak gaya macam lebih belanja pula bulan Ramadan. Kenapa? Kita heran. Satunya. Kenapa di bulan biasa? Kan? Kita kalau kita makan. Makan biasalah. Kan? Makan nasi lebih kurang, lauk lebih kurang kan? Okey je. Malam pun sama juga. Kan? Lebih kurang je kita makan. Tapi macam mana, kenapa bulan Ramadan kita makan tu
berlebih-lebihan. Semua macam ada. Nak yang tu, nak yang ni. Kuih tu, kuih ni. Air tu, air ni. Kenapa macam tu? Pelik tak pelik? Maknanya kita sekarang ni, kita punya... Ha, ini adat. Ini yang dikatakan adat. Kita tidak mengikut sunnah Nabi. Kita berpuasa tidak mengikut sunnah Nabi. Kita berpuasa kerana mengikut orang. Orang berpuasa. Orang membeli, kita beli juga. Orang pergi bazar Ramadan, kita pergi bazar Ramadan juga. Ha, ini benda yang kita kena... Kena ada azam lah untuk tahun ni. Kita kena ubah sikap ni. Kita nak kembali kepada mengamalkan sunnah dalam Ramadan ini. Itu sebab kalau kita tengok Rasulullah, dia makan apa sangat? Makan tamar saja. Air zam-zam, air. Itulah. Nah, itulah Rasulullah. Dia makanlah sikit keju, cuka. Lebih-lebih kurang saja roti apa ke. Daging pun lebih, mana tak ada sangat. Itu sebab kalau kita buka puasa di Masjidil Haram kan. Tengok dia jamu apa? Tamar saja. Tamar air zam-zam. Dia, tapi dia orang makan tamar tu macam makan nasi lah. Kita makan tamar 3 biji je. Itu pun dah banyak lah. Kan? Sebenarnya tamar tu bagus. Tamar makanan yang cukup bagus. Yang merupakan mengenyangkan. Kita makan tamar dia dapat mengenyangkan kita, bahkan perut kita tak meragam. Kan? Kita makan nasi, makan dengan karinya, dengan masak merahnya, dengan masak lemak tu yang masuk macam-macam tu, itu yang jadi meragam perut tu. Kan tidak? Kan? Itu yang jadi masalah tu. Sebab apa? Nanti kita nak semayang pula malam ni. Tu yang pergi lewat, semayang nak pergi lewat, tak larat. Bila semayang mengantuk. Kenapa? Kerana kita makan tak ikut sunnah. Tak ikut sunnah. Kita nak melantak semua dia. Tak, kita boleh makan. Makan lebih kurang saja. Esok kita ubah resipi kita mungkin. Kan? Jangan kita beli macam-macam beli. Apa kita nak makan ni kan? Kita makan lebih kurang, esok kita makan lain pula. Ubah. Tapi makanan yang tidak berlebih-lebihan. Ini kita kena buat begitu. Sepatutnya bulan Ramadan ni bulan untuk kita jimat berbelanja. Bukan untuk kita lebih berbelanja. Sepatutnya lah. Orang yang makan bufet Ramadan tu. Bufet Ramadan. Bayar RM1. RM80. Takkan dia makan sikit. Kan? Semua ada. 7 periuk. Semua ada. Periuk semua ada. Tu macam-macam masakan ada. Buahnya dengan kuihnya, dengan manisannya, dengan airnya, dengan lauk pauknya. Tu yang bukan setakat makan. Melantak. Menten ke darah, orang kata. Itu yang jadi macam tak boleh nak semayang, betul. Jadi, sebab tu kita nampak amalan ni tak sesuai. Kan? Kita makan di restoran atau di apa tu, di hotel-hotel ni tak sesuai lah. Kan? Sebab apa? Sebab yang kata satu ni kita bayar dah mahal. Takkan kita makan sikit. Betul tak? Kan? Ha, jadi macam kita nak memenuh nafsu kita. Kan, macam Ramadan ni kita nak, kita puasa 13 jam, 14 jam ni. Kan, bila mana masuknya berbuka puasa, kita macam nak kotak semua tu. Breakfast dengan apa, makan tengah hari je dengan makan petang je sekaligus. Habis. Ha, ini satu hal. Ha. Jadi kita jangan ikut begitu. Kita nak ikut sunnah. Kita nak kena berbuka. Boleh makan ikut dia lah kan. Maknanya ikut sunnah Nabi. Ha, 1/3 untuk makanan, 1/3 untuk minuman, 1/3 untuk pernafasan. Ha, itu kita kena ingat. Dan ini semua kesihatan. Dan sebetulnya Islam ni dia agama kesihatan. Ha, kesihatan. Dia sebetulnya Rasulullah sendiri, itu sahaja Rasulullah, dia tak pernah sakit. Nampak? Kenapa Rasulullah tidak pernah sakit? Salah satu daripada amalan pemakanan yang sihat. Amalan pemakanan yang sihat. Itu Rasulullah. Melainkan bila dia bila hampir dia meninggal, dia demam sekali je. Demam tu je. Sebelum dia nak meninggal. Sebelum itu tak ada Nabi sakit. Nampak? Menunjukkan bagaimana Nabi seorang yang sangat menjaga makanan, amalan pemakanan yang sihat itu. Sebab apa Allah kata, "Wala tubazir tabzira."
Innal mubazirina kanu ikhwana syayatin. Dan janganlah kamu melakukan pembaziran. Sesungguhnya pembaziran itu suatu saudara kepada syaitan. Kalau bolehlah, kita azam tahun ni kita tak nak pergi bazar Ramadan. Boleh? Boleh kot. Kita masak apa yang ada je. Makan apa yang ada je. Kan? Boleh semua. Rasulullah makan tamar je. Kadang-kadang tak ada makanan di rumah dia. Kan satu hari, satu pagi, Rasulullah bangun. Kan? Tanya Aisyah, apa yang kita boleh makan pagi ni? Betul Rasulullah, betul Aisyah kata, tak ada apa yang kita nak makan ya Rasulullah. Kalau macam tu, kita berpuasa sajalah. Tak ada makanan. Rumah Rasulullah ni, bahkan disebut dalam hadis, dapur rumah Rasulullah ni hampir 2 bulan tak berasap. Makna kata, tak ada masakan daging. Roti tak ada. Cuma yang ada, tamar saja, kering-kering saja. Itulah makanan Rasulullah. Tapi sebenarnya tamar tu mengenyangkan. Itu sebab kalau kita ada tamar, kita ada air, dah cukup. Kita boleh hidup dengan tamar dan air saja. Sebenar-sebenarnya. Itu sebab Rasulullah dia, itulah tamar dia. Makan. Jadi kita boleh sebenarnya, makna kita tengok balik kan. Maksudnya miskin tu, tak ada makanan. Itu sebab orang miskin dia tanya, apa kita nak makan hari ini? Orang kaya tanya, di mana kita nak makan hari ini? Itu orang kaya. Ada orang ada duit, sebut mana saja. Hotel. Pergi sana, pergi sini. Makan saja. Nampak? Dia breakfast dekat Kuala Lumpur. Nanti lunch dekat Singapura. Kemudian dia dinner dekat Hong Kong. Itu orang ada duit. Pernah saya sekali lah, sekali ni jalan, travel kan? Breakfast dekat mana tu? Geneva. Kemudian lunch dekat Frankfurt. Dinner dekat Amsterdam. Travel lagi tu. Jadi makna nak sebut bukan dia orang kaya kan? Tapi kita berjalan kan? Jalan tu. Nak sebutnya bahawasanya kita boleh. Boleh untuk nak mengubah sebab apa? Sebab boros ini ialah sedara syaitan. Sedara syaitan. Jadi sebab itu kita nak jadikan Ramadan ni bulan untuk kita jimat berbelanja. Bahkan kalau boleh juga kita berbuka puasa di surau. Mesti. Kan? Sebab apa? Satunya, bila kita pergi sana, orang yang menyediakan makanan itu, dia dapat pahala sebab kita pergi makan. Dan kita yang berbuka puasa pun dapat pahala juga. Nampak? Kan? Jadi kita boleh pergi surau ke masjid yang ada jaman berbuka puasa. Boleh. Di samping itu kita dapat berjamaah. Dapat itu mengeratkan tali persaudaraan Islam. Dapat kita berjemaah sembahyang maghrib, isyak dan juga tarawih. Kan benda-benda macam ni kita kena ada. Maknanya kita nak elak kita ni daripada kita boros membazir. Dan membazir itu merupakan amalan syaitan. InsyaAllah. Boleh insyaAllah. Kalau boleh kita azam Ramadan ni kita tak nak pergi bazar Ramadan. Azam boleh. Kita makan apa yang ada. Cuma satu lagi lah tadi kan. Kan? Kalau orang politik dia kata siapa kita nak makan hari ni. Itu orang politik. Dia makan orang. Bahaya orang politik kan. Ada orang gila sikit orang politik ni kan. Jadi dengan sebab itu, balik sebenarnya tadi, kita kena lihat balik. Kemudian juga, bufir Ramadan ni kita tak payah pergi, tak apalah kan. Tak payah pergi lah buka puasa kan. Kita makan apa yang ada lah. InsyaAllah. Boleh. Dan sebenarnya itu yang menyihatkan. Kan, yang satu, dia ialah orang ni nak diet kan. Orang nak diet. Ramadan lah satunya. Bulan untuk kita diet kan. Untuk kita menguruskan berat, mengurangkan berat badan. BMI kita tu kan, kita nak mengurangkan berat badan kita. Yang itu tak boleh, berlebih-lebihan tak boleh. Ramadan juga. Sebetul Ramadan ni banyak dia punya keistimewaan dia. Cuma satu benda yang saya pelik di Sungai Pencala, ada satu promosi kan, satu promosi dia punya kain lentang dia bulan Ramadan, bulan Ramadan lunch only. Ramadan makan 3 hari. Kedai orang Islam.
kan, kita orang Islam, Cina Muslim, duduk di kawasan yang 99% orang Islam, menyediakan makanan tengah hari pula. Lepas tu dapat pula 20% discount makanan dan minuman. Ha. Kalau dia kata for non-Muslim ke, tak apa juga. Dia tak sebut lunch only je. Dia tak sebut untuk orang bukan Islam. Kita tak pernah jumpa lagi promosi ni. Promosi berbuka puasa ada, buffet Ramadan ada. Tapi promosi untuk makan tengah hari, inilah kali pertama saya melihat di Sungai Pencala. Untuk boleh pergi restoran Muhibah nama dia. Dan saya, sekali saya ram, malam memang ramai orang datang makan kedai dia. Penuh kereta. Tak tahu sedap tak sedap. Kan? Ni, dia punya tu. Tapi dia mengelirukan orang. Tak ada tanya lah. Macam mana makan tengah hari? Kedai orang Islam. Sepatutnya, kalaupun tu orang bukan Islam, tu bukan tempat orang bukan Islam. Lainlah kalau awak duduk dekat tempat orang bukan Islam, kau nak masak pun kan, dah tentu orang bukan Islam yang datang makan. Tapi orang Islam pun datang juga tumpang sekaki. Ada kan, kedai-kedai mamak tu ada. Kedai mamak dia mana ada 24 jam ke Ramadan ni? Dia mana tutup? Ramadan. Kan, pagi-pagi pun dah ada lah. Sebab mamak ni dia tak tahu lah kan, dia bisnes ni orang, dia rasa rugi kalau tak buka restoran. Dia tak tahu tu, berkat tu hilang. Dia jamu orang yang Islam makan, berdosa dia. Orang Islam makan pun berdosa, yang menjamu makan pun berdosa. Yang dapat pahala ialah orang yang berbuka puasa dapat pahala. Kita beri makan kepada orang yang berbuka puasa pun dapat pahala seperti mana orang yang berbuka puasa. Itu sebab kalau orang perempuan uzur sekalipun, dia tak dapat berpuasa, dia dapat pahala pahala orang berbuka, orang berpuasa. Kalau sekiranya umpama dia buat jamuan, kan, jamuan berbuka puasa, orang datang 20 orang, 20 orang yang berpuasa pahala dia dapat, tanpa mengurangkan sedikit pun pahala orang yang berpuasa. Nampak tak? Jangan kata orang perempuan uzur, orang perempuan ni Ramadan ni bila dia tak dia datang bulan umpamanya dia tak boleh beribadat. Boleh. Bahkan dia masak, dia jadi tukang masak untuk untuk orang, untuk keluarga dia pun dapat pahala. Jangan pula kata pahala ni jangan kita nampak puasa saja, sembahyang saja. Pahala ni macam-macam dia punya. Dia punya jalan untuk kita mendapat pahala tu berbagai-bagai sebenarnya yang boleh kita lakukan, insyaAllah. Okay, setakat itu dulu untuk kesempatan masa yang ada pada tengah hari. Ada apa-apa persoalan? Kalau tidak ada, setakat itu dulu. Untuk kali ini aku mengkauli hadha, dan saya mengucapkan selamat menyambut Ramadan Al-Mubarak. Selamat beribadah di bulan Ramadan ini. InsyaAllah mudah-mudahan kita dipanjangkan usia, diberikan kesihatan yang sempurna, dan diberikan dorongan.